Ada lewat nih. Ah, mati. Oke, sekali hit saja. Wow. Mantap, Ma Bro. Ini sniper buat jarak-jarak deket loh, Ma Bro ya. Dan kalau buat apa perbandingan sama Artic? Ini spamnya cepat. Hai. Hai. Mantap, Bro. Itu yang gue maksud. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Bro? Jadi pernah beberapa saat yang lalu Ocha bikin konten tentang Ryotech AMR itu akan menjadi senjata sniper terkuat, Ma Bro. Dan saat ini sniper Ryotech itu banyak digunakan oleh pro player, Ma Bro ya. Dan Ocha lihat-lihat sih, Ma Bro ya, pencetus pertamanya itu dari teman dari tim Ocha, Ma Bro, si Trickster ya. Ocha lihat-lihat itu dia awalnya pakai Ryotech AMR menggunakan scope kali 3 ini, Ma Bro. Dan Ocha lihat dia mainnya enak, Ma Bro ya. Dan pada saat itu belum ada yang make kecuali dia ya. Terus dia pakai menggunakan attachment atau gun speed yang ini, Ma Bro, nih Ocha udah pegang, mungkin Ocha bocorin nanti habis videonya kelar. Dan tiba-tiba sekarang sudah banyak ya dipakai pro player dari tim lainnya, Ma Bro ya. Wah, gokil banget sih, Ma Bro ya. Berarti nih Ryotech AMR ini meta, Ma Bro ya. Bisa mengalahkan DLQ ya, menjadi pasaran, selalu menjadi pasaran sampai saat ini ya kan. Tapi sebelumnya Ocha juga pernah bilang kalau Koska juga enak banget, Ma Bro ya. Ya jadi bingung nih, Ryotech AMR, DLQ atau Koska menurut kalian ya. Oke. Jadi kali ini Ocha bakal mau coba ngerank pakai Ryotech AMR tapi nggak kali 8 scope-nya, Ma Bro ya. Kita pakai yang kali 3 ini, Ma Bro. Karena Ocha lihat-lihat cara main temen Ocha tuh enak banget pakai Ryotech AMR ya, dan bisa nge-spam terus, Ma Bro, pakai sniper ini. Kayak Artic lah ya, oke. Okay? Cuman ini menurut Ocha lebih sakit sih dari Artic, oke. Okay? Yo, let's go, langsung aja kita ngerank, Ma Bro. Oke, okay, Ma Bro, Ocha sudah di dalam game ya. Dan santai, kita ratakan saja musuhnya, Ma Bro ya, pakai Ryotech Epic ini. Ryotech Epic ini gokil loh, Ma Bro. Kecil banget ya. Ocha butuh banget skin-skin yang kecil gini, Ma Bro ya. Karena ini nggak mengganggu pandangan ya. Wide sekali gitu kan. Soalnya kalau kalian bandingin sama Ryotech yang Mythic ya, Ocha bandingin sih gede banget Ryotech Mythic. Tapi entah sih, ini mungkin karena scope-nya kali 3 kali ya, jadi kelihatannya kecil. Kita kemana kira-kira, Ma Bro, enak ya? Ocha belum begitu apal-apal banget nih, Ma Bro. Oke, sekali hit saja. Wow. Mantap, Ma Bro. Nggak lucu, Bang. Ah. Bomnya rusuh kali. Oke, mantap, Ma Bro. Nah, itu harusnya mati tuh orang. Cuman nggak bisa di spam-spam, Ma Bro ya. Oke. Mantap, satu hit ya. Dan satu hit itu lebih besar loh daripada kalian. Ah, mati aja, maaf ya. Mantap kan, coy. Ah, mati dia, Ma Bro. Mana musuhnya? Woi. Wah, dibokong aja, maaf. Maaf, Magarib M. Wah, dibokong aja, maaf. Oke, mantap, dapat satu saja. Dapat lagi, Ma Bro. Dah, habis. Ayo dong, push dong. Masa gua nge-push? Sniper disuruh nge-push, kan lucu. Nice, Bro. Itu gua sekaratin. Say thank you. Mantap. Hai. Mana lagi musuhnya nih? Mantap, Ma Bro. Kita bacok sedikit lah. Oke. Okay. Ya, Ocha mati. Gak apa-apa lah. Mati dia, Ma Bro. Talamin, Bray. Asli ya. Ini sniper buat jarak-jarak deket loh, Ma Bro ya. Dan kalau buat apa perbandingan sama Artic? Ini spamnya cepet. Cuman kalau kalian nge-spam tinggi banget nih.
tuh ya, harus mainin fire gyroscope-nya yang kali 3. Terus sensitivitasnya harus digedein maksudnya. Oke, mantap. Mantap, bro. Mantap, bro. Mantap, mah, bro. Oh, Ocha mati. Mantap. Mana lagi musuhnya, kawan? Hey! Dia mungkin sudah nyadar kali ya. Oh! Ay, shush, mapem. Oke, mah, bro, dapat satu. Terus mana lagi musuhnya? Dapat dua. Gimana nih, mah, bro? Oca harus airstrike sepertinya. Friendly airstrike incoming. Hardpoint locked down. Eh, bro. Nice. Mantap, bro. Menang. Ternyata harus airstrike, kawan. Mantap, ya. Eh? Wow. Ini sih langka, mah, bro, ya. Jadi Oca lagi iseng, mah, bro, ya, find match ya. Dengan mode-mode yang jarang dimainin di ranked gitu ya. TDM frontline. Dapat aja lo TDM ya. Oke, mah, bro, ya. Kita tunjukin aja nih ya. Riot KMLMR ini rasanya seperti apa, kawan? Wow. Oke. Okay. Ya itu kalau ya. Kelebihannya bisa depan-depanan cepat. Aduh. Ah, gak lucu mainannya trip main. Oca harus basmi nih orang-orang yang pakai trip main gini emang, bro, ya. Oca harus kasih paham, kawan. Oke. Okay. Ada lewat nih. Ah, mati. Hai. Hai. Aduh. Gokil loh orang-orang ini. Ampun, ngeselin juga mah, bro, main TDM. Ah, nah ini orang kagak turun-turun, aja tungguin. Oke, satu hit terus lo ya. What? Tukang bacok dia orang nih. Wah. Enemy contact. Nah, kan mantap mah, bro. Mana musuhnya? Aduh. Oke, satu hit loh. Ah. Oke. Mungkin itu tadi kena kaki kali ya. Makanya gue satu hit. Mantap mah, bro. Nice, bro. Nice cover. Kita akan comeback ya. Mantap, bro. Mantap, bro. Itu yang gue maksud. Mantap, bro. Oke. Okay. Wah, sayang sekali. What? Oca dibokong lah tuh. Oca nggak tahu dia bisa comeback apa enggak. Asal temen Oca jangan nyukit lah. Ah, mati lo. Coba-coba dia ya. TW kampik ini, bro. Mati lagi dia. Wah, mati kamu ya. Mana lagi musuhnya? Enak kan? Sumpah, ini mobility-nya cepat sekali, mah, bro, ya. Maksudnya tinggi lah ya, oke? Jadi ya, menurut Oca movement yang didapatkan karena mobility-nya retaknya tinggi, jadi main tuh lebih pede kalau kita maju-maju ya. Oke, bisa nge-spam juga lagi.
Kearting. Iya, jadi ini mah bro, Gunsmith atau Teachman ya. Ini Ocha dikasih tahu oleh teman Ocha ya mah bro ya. Sang pencetus Raytech AMR 3 kali scope ya. Di antara itu pakai MIP Light Barrel, terus 3 kali tactical scope, yang C, skeleton stock, stable grip tape, dan FMG. Mostly ini benar-benar gedein mobility ya, seperti ada sama movement-nya digedein mah bro. Mungkin kalau misalnya kita pakai marksman atau extended barrel nih, head flinch-nya ini kayak gini nih, kan ada head flinch berkurang mah bro ya. Mungkin pas saat kita nembak tadi yang Ocha bilang ke atas-atas mulu, itu lebih berkurang mah bro kalau misalnya kalian mau nge-spam ya. Cuman ini buat QS-QS cocok yang menurut Ocha ya. QS-QS manja. Ya udah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya mah bro ya. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini. Yap, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.